Shalom, salam jumpa kembali dalam acara pesan singkat ini. Pada masa sekarang ini, khususnya saat-saat pandemi seperti ini, banyak orang mengalami kesulitan ekonomi. Hal ini disebabkan oleh banyak hal, saudara. Di antaranya ada yang terkena PHK, mungkin di kantornya ada perampingan staff, jadi dia terkena PHK. Atau kalau dia wira swasta, dia berjualan sesuatu, hasil penjualannya itu menurun. Akibat dari banyak hal ya, misalnya karena pembatasan jumlah orang yang hadir, maka penghasilannya menurun. Atau juga akibat dari daya beli masyarakat yang menurun saat ini. Karena itu pada kesempatan yang baik ini, saya pikir pandemi ini juga mendatangkan satu hal yang baik ya. Kesempatan bagi anak-anak Tuhan untuk bersaksi tentang kebaikan Tuhan Yesus. Dalam hal anak-anak Tuhan mau berbagi. Saya percaya setiap anak Tuhan yang hidupnya takut akan Tuhan, kehidupannya dipelihara oleh Tuhan. Mungkin tidak kaya ya saudara, tetapi ada saja yang bisa kita makan setiap harinya. Tuhan senang kepada setiap kita yang mau berbagi. Karena itu dia tulis di dalam Amsal 22 ayat 9, dikatakan seperti ini. Orang yang baik hati akan diberkati karena ia membagi rezekinya dengan si miskin. Kata baik hati ini kalau diterjemahkan dari NIV itu artinya adalah murah hati. Jadi orang yang murah hati akan diberkati. Artinya Tuhan memberkati orang-orang yang dermawan. Joan Kathleen Rowling, dia adalah penulis Harry Potter asal dari Inggris. Mempunyai status miliarder sebelumnya ya, sebelum tahun 2021 ia mempunyai status miliarder. Tapi dulu ketika dia belum mencapai karirnya sampai di sini, hidupnya susah saudara. Dia pernah bekerja di sebuah gereja di Edinburgh dengan pekerjaan klerikal. Itu adalah mengetik, mengarsip, semua hal-hal yang perlu diarsip di gereja itu. Di tahun ini ia kehilangan statusnya sebagai miliarder. Bukan artinya dia jatuh miskin, tetapi karena dia memberikan banyak sumbangan ke orang-orang yang memang membutuhkannya. Kedermawanan Rowling tidak terlepas dari fakta bahwa ia masih ingat dulunya pernah hidup susah, saudara. Ia pun bertekad menyumbang uang dengan cara yang bijak untuk mengubah hidup banyak orang. Ia mengatakan seperti ini, ketika Anda mendapatkan rezeki lebih banyak yang dari yang kamu butuhkan, saya pikir Anda memiliki tanggung jawab moral untuk berbuat hal bijaksana dengan uang itu dan menyumbangkannya dengan cerdas. Itu perkataan dari J.K. Rowling. Sebagai penulis novel anak-anak yang paling terkenal, Rowling tidak pernah lupa dari mana dia berasal. Itu dibuktikannya dengan mendukung amal gingerbread yang merupakan bentuk bantuan untuk orang tua tunggal di Inggris di mana mereka bisa menerima saran tentang situasi yang sedang mereka hadapi. Jadi para orang tua tunggal ini menghadapi masalah lalu ada satu yayasan yang memberi nasihat dan bukan cuma memberi nasihat tetapi memberi bantuan bagi orang tua tunggal untuk supaya orang tua tunggal ini bisa menghidupi anak-anaknya. Kehidupan yang sangat dermawan ini tidak membuat dia menjadi miskin. Bahkan karya tulisnya tetap makin berkembang dan makin disukai oleh banyak orang. Lalu saudara berpikir bahwa saudara tidak sekaya dari J.K. Rowling ya saudara. Apa yang bisa saudara berikan? Mungkin saudara berpikir seperti itu. Saya ingin berbagi pengalaman. Saya sempat bertukar pikiran dengan beberapa pelayan Tuhan di gereja kita dan juga jemaat di gereja kita yang setahun ini di tahun 2021 mengalami masa pandemi. Kami merasakan kebaikan Tuhan yang luar biasa menyertai kami. Kami sering diperhadapkan pada pilihan. Pilihannya itu antara memberikan uang kami dengan yang cuma segitu-gitunya atau menyimpan uang kami untuk bisa kami pakai misalnya sampai dengan akhir bulan atau bagaimana gitu ya. Jadi itu adalah pilihan apakah kita akan memberi kepada teman kita yang kurang atau berkekurangan
supaya dia tetap bisa hidup, atau kita mau pakai, kita juga sama berkekurangan, tapi sampai akhir bulan sih ada gitu ya, kita mau memberi atau tidak. Lalu dengan iman kepada Tuhan Yesus dan tekad untuk menjalankan firman-Nya yang di Amsal 22 ayat 9 tadi, kami memutuskan untuk memberi sebagian uang kami, bahkan sampai ada yang 50% dari uang yang kami terima atau yang ada pada kami, untuk kami berikan kepada teman kami, supaya teman kami juga bisa makan. Dan puji Tuhan, Tuhan selalu memelihara kehidupan kami masing-masing. Tuhan tidak pernah berhutang. Ketika kita secara tulus mau menjadi saksinya dengan berbagi berkat jasmani kepada orang yang memang membutuhkan, Dia tahu bagaimana memelihara kita sebagai anak-anak-Nya. Dan itu dialami kami bersama. Lalu, karena itu saya ingin mengajak sekali lagi, mari kita membagikan berkat yang kita terima dari Tuhan kepada orang-orang yang memang membutuhkannya tepat pada waktunya. Sebagai ayat terakhir, saya mau baca dari Amsal 11 ayat 24 sampai 25. Ada yang menyebar harta, tetapi bertambah kaya. Ada yang menghemat secara luar biasa, namun selalu berkekurangan. Siapa banyak memberi berkat, diberi kelimpahan. Siapa memberi minum, ia sendiri akan diberi minum. Jadi jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus, jangan tunggu kita menjadi kaya untuk kita bisa berbagi berkat. Berbagilah dan buktikan bagaimana pemeliharaan Tuhan menyertai kehidupan kita semua. Amin. Kasih-Mu ya Tuhan.